Kita akan lihat lagi ya. Oke, sama-sama kita saksikan. Ini dari Bor Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Saya penasaran di sore hari ini. Apakah dia yang tercepat? Sama-sama kita tunggu. Apakah mampu menyelesaikan obstacle? Ya, siap-siap kita cek dulu kelengkapannya. Safety-nya terpasang sempurna. Awas penonton. Baik, bersiap-siap juga untuk peserta yang kelima di SS Penasaran. Masih dari Bor Bukit Tinggi, Haji Faisal. Oke ya, Pak Haji ditunggu-tunggu nih penonton. Pak Haji Faisal habis ini. Bersiap-siap di waiting zone. Baik, masih kita tunggu bagaimana catatan waktu Ricky. Teman satu hari Faisal. Iya, kita saksikan sudah turun. Dia akan memasuki obstacle yang selanjutnya, tanjakan yang Rivaldo tadi tidak mampu. Kita lihat bersama-sama. Ternyata dengan mudahnya melewati tanjakan. Ya, di samping power kendaraannya juga skill. Mungkin tadi sudah lihat contoh soalnya yang dilakukan Rivaldo. Jadi Ricky bisa menyelesaikan obstacle. Tanjakan yang lumayan tinggi. Iya, sudah sampai di puncak ya. Hati-hati. Mulai turun di tanjak di turunan pertama. Mari kita tunggu. Oke, Ricky. Sudah di penurunan terakhir. Oke, berjaga masuk finish. Oke. Dan bersiap-siap peserta terakhir dari Morogungo, Dandi. Ya, sama kita tunggu bagaimana Haji Faisal. Apakah Haji Faisal yang pas tes di SCS Penasaran ini? Atau malah terbalik, justru Haji Faisal yang tidak bisa jadi tercepat di SCS Penasaran ini. Baik, kita tunggu. Ya, dengan gampangnya, dengan mudahnya melewati obstacle dengan turunan. Gambar siap-siap di tanjakan pertama. Oke. Siap-siap Haji. Haji Faisal dari Bor Bukit Tinggi. Ayo ke sini semangat. Ayo. Ayo. Oh, enggak. Haji Faisal. Aduh. Aduh. Ternyata hilang di soal yang tadi. Jawabannya lupa. Jawabannya lupa diulangi lagi. Oke. Ternyata mampu. Ternyata mampu. Awas anak-anak. Masih kita tunggu. Kita bisa catat waktu tercepat.
harapan dari peserta sebelumnya. Ada Ricky, teman satu tim dari Borobudur Tinggi. Ya, kita tunggu bersama-sama. Turunan, baik turunan terakhir. Awas penonton. Siap-siap. Satu dua garis finish. Turunannya untuk Borobudur Tinggi. Itu dia. Orang kan gerit. Enggak ada kata waktunya. Iya. Bagaimana catatan waktunya Haji Faisal? Manfaatkan track, kecepatan, dan teknika. Iya, yeah, masih kita tunggu. Apakah Dandi yang jadi proses? Jadi penasaran ini. Main sikat, main hajar. Haji Mumpung, SS terakhir. Iya, yeah. Bersiap-siap Dandi di tanjakan pertama. Ayo siap-siap Dandi, kamu bisa. Lebih lebar. Siap-siap, iya Dandi. Oke. Ternyata awas penonton. Awas penonton. Penasaran dengan akhirnya Dandi dengan finish tadi, maka berakhir FCS kita, FCS Penasaran, dan kita yang sekarang jadi penasaran siapakah pemenang di FCS Penasaran ini. Apakah Dandi dari Warubungo atau Pak Haji Faisal serta teman satu timnya Ricky dari Bukit Tinggi dan Aldi dari Damas Raya. Ya, kita tunggu hasilnya, panitia. Dari tim skorer, siapakah yang paling tercepat? Ya, kita tunggu. Ramai penonton, guys. Untuk pengumuman. Baik, kita kembali ke pentas utama untuk persiapan acara penutupan. Sembari kita menunggu pemenang di SCS Penasaran ini, kita akan masuki acara.
penutupan di event Luha Nantu Wira Braja Extreme Offroad 2023. Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Dandim 0307 Tanah Datar, Pak Sutrisno yang sudah melaksanakan acara yang begitu ditunggu-tunggu pada offroader di seluruh wilayah Sumbar, Jambi, dan Pekanbaru, Riau. Terima kasih juga untuk sponsorship kita, ada BRI. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih pada Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, atas support dan dukungannya. Perkopinda dan jajarannya juga, untuk Bapak kita, Bapak DPRD, Pak Datuk Marajo, dan semua sponsor-sponsor yang ikut mensukseskan acara Luha Nantu Wira Braja 2023 ini. Dan mungkin ini kita tunggu lagi untuk tahun depan ya, teman-teman offroader. Semoga jadi event tahunan. Kita tunggu lagi dari Wira Braja. Dan terima kasih juga untuk para pemuda, untuk tokoh masyarakat dan masyarakat Tanah Datar semua atas support dan dukungannya. Baik, kita umumkan di SCS Penasaran. Bagaimana penonton penasaran siapa pemenangnya? Baik, untuk juara kedua di SCS Penasaran dengan waktu 015774 diraih oleh Dandi Muarabungo. Tepuk tangan buat Dandi. Dan untuk pemenang atau juara satu di SCS Penasaran dengan catatan waktu 01.46,15 second diraih oleh tim Bor Bukit Tinggi, Riki. Tepuk tangan buat Riki. Silakan untuk pemenang langsung berada di pentas untuk penyerahan hadiah. Ini kayaknya. Baik, sembari kita menunggu peserta yang menang di SCS Penasaran. Oke, kita panggil sekali pemenang di SCS Penasaran, Riki dari Bor Bukit Tinggi. Silakan menaiki pentas untuk penerimaan hadiah. Dan Dandi dari Muara Bungo, silakan mengambil tempat. Ya, silakan Riki. Ya, tepuk tangan buat Riki dari Bor Bukit Tinggi. Dan Dandi dari Muara Bungo, dan akan pemberian hadiah dari kita mohon Bapak Ketua UF Tanah Datar untuk membagikan hadiah. Ya, sekali lagi kita panggil Dandi, Bapak UF Tanah Datar MZ Dedi. Ya, silakan Bapak.
acara penutupan, dan acara ini kita berikan kepada protokoler dari Pemda Tanah Datar. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan selamat datang. Tentunya kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dan pada sore hari ini kita akan melaksanakan acara closing ceremony Luhak Nentu Wirabraja Offroad 2023. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di sini yang terhormat Bupati Tanah Datar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Bapak Dr. Andes Erizanur MSI. Dan juga yang kami hormati dan selamat datang juga kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Bapak Haji Roni Mulyadi Datuk Bunsu SA. Dan juga tentunya hadir juga bersama kita, telah hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tentunya Bapak Dandim 0307 Tanah Datar selaku penyelenggara acara dari Luhak Nentu Wirabraja Offroad 2023 ini beserta istri. Dan juga selamat datang Bapak Kapolres Tanah Datar, selamat sore. Dan juga selamat sore, selamat datang Bapak Kajari Tanah Datar, dan juga yang kami hormati Ketua KONI Kabupaten Tanah Datar, dan tentunya yang kami hormati Ketua IOP Kabupaten Tanah Datar beserta seluruh pengurus, dan yang kami hormati pimpinan BRI Cabang Batu Sangkar, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serta seluruh para off-readers yang hadir pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipandu oleh Koptu Afrizal Sembiri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan doa saya pandu menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai yang maha hidup lagi berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, kami mohon pertolongan dalam mengingatmu dan bersyukur serta beribadah kepadamu dengan baik. Ya Allah, hanya bagimu puji kami seluruhnya, hanya bagimu kekuasaan seluruhnya, dan di tanganmu terletak kebaikan seluruhnya, serta kepadamu kembali urusan kami seluruhnya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan acara Luhak Nentu Wirabraja Offroad tahun 2023. Jadikanlah acara kami ini untuk meningkatkan silaturahmi dan kemanungan TNI dengan masyarakat di tanah datar ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama bagaimana dari Bapak Hanif, Dr. Hanif. Iya, selaku technical delegate. Ya, technical delegate yang akan selanjutnya mengumumkan ya hasil dari Luhak Nentu Offroad Wirabraja 2023 ini. Dan selanjutnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan offroader semua, waktu hasil sementara sudah dapat dilihat di depan pentas. Waktu protes, Porter, 15 menit. Silakan. Mulai dari sekarang.
Ini baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum diumumkan dan selanjutnya dilihat bersama-sama. Sembari menunggu 15 menit dari waktu protes. Siapa yang dapat oleh obroder kita dan selanjutnya keberuntungan kita dengarkan sambutan Ketua IOF Kabupaten Tanah Datar kepada Bapak Nurhamdi Zahari Datuk Indomarajo dan Bapak Iwang Ame. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan rahmat, sehingga sejak kemarin kegiatan offroad Wira Braja dalam rangka ulang tahun TNI Jangkit 78 bisa berjalan dengan baik dan lancar.